As-Sahara kantor wali kota Jakarta Barat, telah dilaksanakan giat sholat subuh berjamaah yang dilanjutkan dengan sarasehan MUI dengan Umaroh 3 Pilar Jakarta Barat yang dihadiri oleh sekitar 200 orang, juga oleh wali kota Jakarta Barat Rustam Effendi selaku penanggung jawab acara. Dalam acara tersebut hadir pula Kapolres Jakarta Barat Kombes Pol Hengki Haryadi dan Ramil Tamansari Mayor Infanteri Rohani yang mewakili Dandim, para camat se-Jakarta Barat, para lurah, para binmas serta para babinsa se-Jakarta Barat. Namun satu hal yang cukup miris yang perlu kita sampaikan kepada hadirin sekalian, dari semua pelaku kejahatan ini melakukan tindakan sadis, pelaku kejahatan. Dari Jakarta, Aibtu Muhdir, Tribrata TV, salam Tribrata.